Budi Jiwandono adalah salah satu kandidat yang sedang kita matangkan untuk bisa memimpin daerah Jakarta. Daerah khusus Jakarta namanya. Itu diperlukan sosok yang matang, memiliki visi perekonomian yang bagus dan memiliki tingkat pergaulan yang bagus. Kriteria itu sepertinya memenuhi syarat. Budi Jiwandono adalah anggota parlemen 2 periode, kemudian memiliki pergaulan yang cukup bagus dan memiliki visi ekonomi yang matang, sehingga menurut kami beliau memiliki kemampuan untuk bisa memimpin Jakarta lebih baik lagi dan bisa dan memiliki kepedulian kepada masyarakat dan rakyat Jakarta. Tapi kan Gerindra nggak bisa berdiri sendiri, Pak. Mungkin sudah dikeliling ke lobi-lobi ke partai lain. Sudah. Siapa aja nih yang sudah sepakat mau mengusung Mas Budi? Saya cek dulu nanti siapa saja ya. Pak Muzani boleh nggak sedikit tadi sikap Pak Gerindra soal Tapera? Pak Muzani, sikap Gerindra soal Tapera gimana? Kan ini menuai kritik. Sudah ada permintaan dari sejumlah pihak agar itu dicabut dan ditunda. Gimana sikap Gerindra? Saya belum cek. Saya sedang dikaji. Jadi tadi Pak Bamsud ada masukan Kementerian Perumahan dengan Kementerian PUPR itu dipisah jadinya. Ini udah ada kajian atau seperti apa soal kabinet ke depan? Semua masukan kita dengar, kita terima, baik masukan dari masyarakat, dari para ahli, dari partai koalisi ataupun dari parlemen. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.